Halo teman-teman. Kembali lagi di Q&A Royal Safari Garden Part 5. Jadi sekarang aku gak sendiri lagi nih. Aku ditemani sama teman aku namanya Alia. Nah, Karin, sekarang kita mau ngapain sih? Sekarang kita mau jawabin pertanyaan Q&A di Instagram Royal Safari Garden. Seru banget kan? Seru banget. Wah, ayo kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Kak Alia, ada yang nanya nih dari Ibu Pratiwi Smile 82. Katanya promo buat kamar 8 orang dong, ada gak sih? Oh baik, untuk promo buat 8 orang itu kamu bisa memilih di tipe bungalow elephant atau di bungalow zebra dengan 4 kamar loh. Nah selain itu, sebagai informasi kalian juga bisa additional extra bed yang sudah include dengan breakfast. Nah untuk pertanyaan yang kedua, Karin ada yang menanya nih dari Ibu Lucia Yesi. Bisa apa aja sih di Royal Safari Garden? Nah tentunya untuk Hotel Royal Safari Garden ini kita mempunyai banyak sekali satwa dari endemik hingga ke mancanegara. Banyak sekali bukan? Dan tentu kita juga mempunyai wahana rekreasi. Wah, wahana rekreasinya ada apa aja sih Karin? Tentu kita mempunyai bumper car, ada kumpulan Palmer car, ada kumpulan mini train, pedal boat. Kita juga mempunyai wahana outboard seperti flying fox pendek, flying fox panjang dan juga terdapat Hyrule. Wah, kalau kayak gitu kita nggak cukup nih untuk eksplor satu hari aja ya Karin ya? Nah tentunya, karena Hotel Safari Garden ini luasnya mencapai 14 hektar loh teman-teman. Jadi nggak cukup kalau untuk seharian eksplor di Royal Safari Garden. Nah, sebelum kita lanjut, Karin aku mau nanya nih, kita ini lagi ada di mana sih? Nah Kak Alia, sekarang tuh kita lagi ada di Gyeongchi. Nah Gyeongchi itu dia menjual aneka berbagai macam Korean food loh. Wah pasti banyak banget ya menunya. Nah tentunya selain menu yang enak-enak, kita juga bisa melihat pemandangan yaitu ada Africa Village loh Kak Alia. Wah ada satu apa aja sih Kak Karin yang ada di Africa Village? Nah untuk Africa Village ini kita bisa melihat zebra, ada kumpulan meerkat, lemur dan juga walabi yang berasal dari Papua. Wah kalau gitu kita bisa makan enak sambil melihat pemandangan yang menarik juga ya. Betul banget, kapan lagi kan kita bisa makan enak, terus kita juga bisa melihat pemandangan yang sangat bagus. Cuma ada di Gyeongchi nih. Iya, hanya ada di Gyeongchi restoran. Satu-satunya Korean food yang ada di Puncak. Oh ya, ini ada yang nanya lagi nih. Ini dari Ibu Dewi Marwita. Katanya kalau sebelum jam check-in boleh explore di hotel dulu nggak sih? Oh, kalau itu boleh banget loh guys. Jadi kalau misalnya kalian mau datang lebih pagi, itu kalian bisa explore ke wahana rekreasi dan juga satuannya loh. Nah selain itu, kalau misalnya kalian mau ke Taman Safari juga, itu bisa. Nanti kalian bisa langsung membeli tiketnya di resepsionis hotel kami dan langsung ke Taman Safari. Seru banget ya. Seru banget dong pastinya. Nah, Karin ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Masito 9549. Nah, pertanyaan itu adalah keuntungannya di Royal Safari Garden itu apa ya, Kak? Nah, kalau untuk Bapak dan Ibu yang menginap di Hotel Safari Garden itu mendapatkan 4 fasilitas fee tentunya. Kita ada water park, kita juga mempunyai taman burung. Lalu taman burung ini kita mempunyai 450 ekor burung. Oh, banyak banget ya. Lalu ada apa lagi nih? Kita juga mempunyai animal show, yaitu ada anjing-anjing pintar dan juga burung-burung terampil. Wah. Nah, tadi kan udah ada 4 fasilitas yang gratis ya Karin ya. Nah, kalau misalnya kita mau ke Taman Safari, untuk yang menginap itu ada diskon nggak sih? Tentunya ada banget dong Alia. Kita itu mempunyai special price untuk Bapak dan Ibu yang menginap di Hotel Safari Garden. Wow. Tentunya Bapak dan Ibu bisa ke Taman Safari Indonesia dengan harga special price. Seru banget ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Kalia, ada yang nanya nih dari Sekaling Gisel. Katanya, Kak, kapan sih ada konser lagi seperti kemarin tahun 2024 nih? Konser? Iya konser. Kalau konser kita pasti ada loh Kak tiap tahun. Nah untuk kemarin itu kita sudah mengundang Anggi Marito nih. Lalu ada Mario Giklau juga. Nah kalian bisa tebak gak siapa artis yang bakalan kita undang di tahun 2025? Nah kalian yang punya artis favorit jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan alasan kenapa kita harus mengundang artis favorit kalian. Nah, buat pertanyaan yang terakhir, ini ada kakak Andani Puri nih, Kak. Nah, untuk itu boleh nggak sih kalau kamar yang villa itu bisa barbekyuan nggak sih kalau malamnya? Jawabannya, tetot. Tidak bisa. Masih belum bisa ya, Kak. Karena untuk di Royal Safari Garden ini,
kita juga menyediakan berbagai macam pilihan resto. Yaitu ada Canopy, Coffee and Pizza, kita juga mempunyai Savana Resto, Sky Garden, dan juga Gyeongchi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya di Q&A Royal Safari Garden Part 5. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah stay tune di YouTube channel Royal Safari Garden. Nah, aku mau ngingetin nih Karin, kalau misalnya buat kalian yang harus subscribe ya, subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Royal Safari Garden. Nah, agar kalian tidak ketinggalan konten menarik tentang review hotel dan juga edukasi satwa. Wah, saya Karin. Saya Alia. Kita pamit undur diri. Bye-bye.